50 siswa sekolah menengah kejuruan ngaharenghengken warga Ciikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat antara nglakonan konvoi Bar memawa Pakarrang seget eta aksi para siswa anukukuungsi viral limited sosial teh pemustunganana diamankan kusatreskrim Polres Cimahi kurang ti 24 jam barangjeng barang bukti Pakkarang Turuta Motor. Kasski Kalakuan TUi anu dilakonan kupuluhan pelajar Seko Menengah Kejuruan SMK asal Purwakarta anu ngareng-hengken warga Cikalong Weétan Kabupaten Bandung Barat poie jumaah nuges Kaliwat. Bari ngalakonan konvoi turtemarae helm eta para siswate ngamang-gammang fakarang seked Tureta aksi tekungsi viraldinana mediaa sosial. sa treskim Polres Cimahi anu nampa eta laporan sarita bagrak turta ka hasil puluh-puluh siswa kurang ti 24 jam eta aksi para siswa teh Rongrek ngalakonan tawuran jeng salah di sekolahan anu ayah di Kabupaten Bandung Barat pernah di Cikalong Wetan tapi bisa dicegah ku warga. Eta para siswa teh diamankan ku reng-rengan satres kempore Cimahi jeng posek Cikalong Wetan bikin ditale keterangan ngenaan aksi anu ngahari masyarakat. Total ayat tilu puluh tilu orang siswa anu diamankan satu luna eta baru dak sekolah teh di turta diwajibkan yen surat pernyataan moa ngalakonan dei hal anu sarupa tepika pemusungan anak poe minggu isuk-isuk eta baru dak sekolah teh dipulang kendai ka kolotna sewang-sewangan. Satu kali 24 jam setelah video itu viral, kesuruhan anak-anak yang ada dalam video tersebut sudah berhasil kami amankan dan sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan dapat rekan-rekan media lihat di hadapan rekan-rekan, ada kami amankan beberapa senjata tajam dan juga ada beberapa motor yang digunakan pada saat kejadian. Dalam pemeriksaan, Alhamdulillah anak-anak ini semuanya kooperatif dan dari orang tua maupun dari pihak sekolah datang ke sini. Wawakil kolot siswa jeng pihak sekolahan menta pengampura ke warga di Cikalongwetan tina eta kejadian, serta ngucap nuhun ke pihak polisi Polres Cimahi Anuges Ngarojong Mapagahan eta Barudak. Kabupaten Bandung Barat ini kami minta maaf sebesar-besarnya. Wilayah Cikalong Wetan, Kecamatan Cikalong Wetan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Khususnya warga Cikalong Wetan, terkait dengan video viral siswa-siswa kami yang meresahkan warga Cikalong Wetan. Dan kami sangat berterima kasih atas kerjasama eh, terkait eh, pemecahan masalah dari. seksi kalaulongtan khususnyating ngaman ke tilu-puluh tilu siswa polisi Oge ngamanken barang bukti mangrupa sajumlahing pak Karang seket jeung motor anu dipakai ku eta eh. para siswa pemustungan anaketaang siswa teh di pulang <proud> Kende ka kolotkolotna tapi keda Janji moa ngalakonan dei hal anu sarupa Algi Muhammad Gifari Bandung TV